Kamis, 14 Januari 2021, Man 1 Lombok Timur kedatangan Bapak Haji Sirojuddin MM selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk melihat karya siswa Man 1 Lombok Timur yang sedang mengikuti lomba Akademi Madrasah Digital. Karya ini dilatar belakangi dari tingginya curanmor khususnya di daerah Lombok Timur. Karya bernama Mansa ini menggunakan aplikasi bernama Mansa App yang memiliki fitur yaitu dapat menyalakan dan mematikan sepeda motor melalui sistem aplikasi dan dapat mengetahui posisi kendaraan sepeda motor melalui sistem GPS dalam aplikasi. Di sini nama produknya itu dan aplikasinya itu Mansa App. Jadi multifunction, hardware, sistem app namanya. Nah, di sini pengguna bisa menghidupkan atau mematikan motornya lewat internet of things. Nanti di sini bakalan juga tertera GPS yang bakal dipakai buat melacak keberadaan motor. Bapak Haji Sirojuddin MM beranggapan bahwa teknologi ini sangat luar biasa dan membanggakan, memberikan motivasi dan membantu masyarakat. Saya kira ini sangat luar biasa dan sangat membanggakan, dan ini sangat positif. Positif untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk dipacu, untuk memberikan motivasi kepada yang saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya, bagaimana dia bisa juga meraih prestasi-prestasi yang seperti yang kita saksikan dari saudara-saudaranya hari ini. Dan ini saya kira akan sangat banyak membantu kita, membantu masyarakat dengan adanya teknologi-teknologi yang ditemukan oleh anak-anak kita. Diharapkan kita semua siap dalam berkompetisi, terus mengembangkan diri dan mengikuti lomba-lomba yang ada. Tim Jurnalistik Man 1 Lombok Timur mengabarkan.